Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Putri Sarah tetap akan jadi menantu kesayangan kami, kata Yusof Aslam. Pengarah dan penerbit Dato' Yusof Aslam reda dengan keputusan dibuat anak menantunya, Syamsul Yusof dan Putri Sarah yang sepakat bercerai secara baik. Memetik harian Metro, Yusof mengakui dia dan istrinya, Datin Fatimah Ismail, sedih. Perkawinan anak menantunya itu bakal berakhir, namun dia berharap menjalin hubungan baik demi anak-anak. Walaupun sedih, Sarah sendiri ada alasan yang kuat, dia tetap akan menjadi menantu kesayangan kami. Syamsul pun jangan lupa tanggung jawab terhadap anak-anak. Bila sudah jadi bekas istri, kami harapkan hubungan mereka takkan terus keruh. Semoga mereka berdamai dan terus jalin silaturahim, karena kita pun tidak tahu apa yang boleh berlaku pada masa depan. Itu kami serahkan kepada Tuhan, namun yang penting, biarlah segala krisis dan konflik mereka berakhir. Kalau keruh, nanti jadi tak sehat, jangan ada permusuhan pun, katanya.